official music video mencapai 5 juta view, 5 juta kali ditonton on platform YouTube Katia Randini. Dari platform YouTube, sekarang kita geser ke digital streaming platform Spotify. Kali ini diupdate oleh sumber yang berbeda, Mutiara Solo masih lagu yang sama single usai dari Katia Randini. Di sini menunjukkan angka single usai sudah 3 juta stream on Spotify, sudah 3 juta kali didengarkan on DSP Spotify. Tertulis juga caption oleh Instagram Mutiara Solo News Update, single terbaru dari Tiara Andini usai per 17 Desember 2022 tembus 3 juta stream on DSP Spotify. Masih updatean di Instagram Mutiara Solo dan digital streaming platform Spotify, kali ini edisi kali ini baru saja diupdate oleh Instagram Mutiara Solo. Untuk lagu Mendy menjadi dia per sekarang nih guys sudah 24 juta kali didengarkan di DSP Spotify atau 24 juta stream on DSP Spotify. Instagram Mutiara Solo juga menambahkan caption news update, single menjadi dia per 17 Desember 2022 mencapai 24 juta stream on Spotify. Lagu ini dirilis pada 17 Desember 2021 sebagai single promosi untuk debut album perdananya. Selesai updatean seputar karya-karya dari Katia Randini on platform YouTube dan DSP Spotify yang sudah tembus jutaan stream, jutaan view. Sekarang kita geser ke updatean seputar Arsyad dan Katiti serta Piala Dunia Qatar 2022 finalnya mempertemukan Argentina melawan Perancis yang dimenangkan oleh negara Le Abi Kalesteni Teaser Lovers. Finally, akhirnya Lionel Messi menutup karirnya di sepak bola khususnya untuk negara dengan sangat manis ya, yaitu mengangkat trofi Piala Dunia. Bagaimana keseruannya? Oke, kita saksikan sama-sama keseruan couple teaser kita Alsa dan Katiti yang sama-sama nobar bersama dengan para sahabat, para brody, para bestie. Nih, updatean dari AOJan ini memperlihatkan Kylian Mbappe yang akan mengambil tendangan penalti dan boom, skor yang mulanya menjadi 3-2 menjadi 3 sama oleh Kylian Mbappe ini di Teaser Lovers. Terlihat di sini pastinya ini ruangan kerja Alshad ya. Alshad bersama dengan full tim YouTube-nya nobar bersama Prancis versus Argentina di putaran final Piala Dunia 2022 Qatar. Bagaimana dengan Katia Randini? Waduh. Sayang. Kemarin ya Allah. Cakep nih. Iya, tadi deh, wah. Ya. Mamanya Selin juga nobar Piala Dunia bersama dengan para timnya ya, tim-tim backstage-nya. Ini tuh Teaser Lovers sepertinya itu hotel yang berada di kota Surabaya. Kalau Alsa jangan ditanya lagi dia dukung timnas mana nih jagoannya. Tentu saja timnas Perancis yang walaupun sayang sekali harus berada di posisi runner up ya. Kalau oleh Argentina dengan adu penalti, terlihat dari di sini updatean dari Alsa GG. Foto Kylian Mbappe yang baru saja menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Bagaimana dengan Katia Randini? Apakah Katia Randini memang suka dengan dunia sepak bola nih Teaser Lovers? Menurut kalian bagaimana yang sudah menjadi mutiara sedari dulu siap? Kira-kira mamanya Selin ini lebih ke arah Prancis atau Argentina? Kalau mau ikut ayangnya harusnya dukung Prancis ya, tapi tidak tahu, bisa jadi mendukung juga Argentina. Di sini Katia Randini merepost updatean dari salah satu mutiara Surabaya dengan nickname Instagram Belita MM. Tertulis caption repostannya, kayak rasa nobar Piala Dunia menyaksikan Katia Randini di Sound of Downtown. Menonton melalui layar Tron tuh.
Dan updatean penutupnya kita ke Instagram Alsen X. Tiara sudah menyaksikan uploadan terbaru di channel YouTube Papa Chat yang full asupan. Asupan full dosis dari langsung sumbernya nih ya, Teacher Lovers. Walaupun berbau-bau iklan sponsor, tapi tetap saja kok full asupan bikin happy tentunya. Di sini mereka sering bertukar surat ya di salah satu part di uploadan video YouTube tersebut milik Alsen. Yang ini yang ditampilkan oleh Instagram Alsen X Tiara adalah bunyi surat Kak Tiara Andini untuk Alsen nih. Bagaimana suara suratnya? Di sini Alsen X Tiara menuliskan, "Menemani adalah hadiah terbaik. Makasih ya Esan, Jinora, Selen dan semuanya sudah menemani Kak Alsen selama aku enggak di sampingnya. Aku selalu berharap yang terbaik buat kalian dan semua semoga bisa punya kesempatan membuat konser untuk Mutiara Andini." Surat titi bikin memek, terharu banget, pengen nangis loh. Kalian banyak-banyak semoga bisa punya kesempatan membuat konser untukmu. Wow, masya Allah sekali, kita doakan nih Kak Tiara Andini segera terwujud keinginannya membuat konser untuk Alsa dan juga para satwa yang ada di Bandung Wildlife Park. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali nih guys dengan update yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update dong. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.